Salam, salam damai sejahtera dan salam sehat selalu bagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Hari ini Kamis 16 November 2023 kita kembali mendengar firman Tuhan untuk kita renungkan dan kita pelihara di dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis di dalam surat yang pertama dari Rasul Petrus, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan katakan demikian, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, inti dari nilai kehidupan yang diajarkan, ditunjukkan oleh Allah di dalam pribadi Kristus Yesus adalah kasih. Itu sebabnya kasih adalah nilai utama dalam kehidupan kita juga sebagai pengikut Kristus, yang harus kita tunjukkan dalam kata, dalam perbuatan, dan dalam pikiran kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kasih itu menutupi banyak dosa. Pernyataan ini bukan berarti kasih menutup-nutupi banyak dosa. Kasih tidak kompromi terhadap dosa. Bahwa Allah yang adalah kasih tentu tidak berkompromi terhadap pelanggaran-pelanggaran keberdosaan kita. Dosa adalah hal yang dibenci oleh Allah. Namun satu-satunya jalan untuk bisa menerima orang yang berdosa dan merangkulnya di dalam kasih Allah adalah bahwa Allah harus mau menunjukkan kasihnya kepada kita. Penerimaan, pengampunan, memaafkan, membuat orang yang berdosa bisa bersahabat dengan Allah. Bukan berarti bahwa Allah membiarkan keberdosaan manusia itu. Sebaliknya, dengan pengampunan, maka orang yang berdosa disadarkan bahwa satu-satunya jalan untuk bersatu dengan Allah adalah dengan menerima kasih yang daripada Allah itu. Oleh karena itulah, kasih itu memaafkan, kasih itu mengampuni, kasih itu menerima orang lain dalam kekurangan dan kelemahannya. Itulah yang membuat kita bisa bersahabat dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya kasih Allah yang kita sudah terima menguatkan kita juga untuk mengasihi dan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, sebagaimana Allah telah terlebih dahulu mengasihi dan mengampuni kita. Selamat menunjukkan, membagi kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Biarlah kiranya firman-Mu itu menjadi pelita bagi kami untuk boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami setiap hari. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan jiwa dan raga kami, pekerjaan kami, keluarga yang kami kasihi, orang-orang yang ada di sekitar kami. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, kami berdoa kepada-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin.